Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani, menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Rosan menegaskan tidak ada pembahasan soal politik. Rosan menampik pertemuannya dengan Pratikno membahas isu politik maupun pembentukan Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Rosan yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini menyatakan ia hanya melapor soal perayaan hubungan kerjasama Amerika-Indonesia ke-75 tahun. Aduh, mohon maaf, saya ngelaporin itu aja kok. Ya. Karena Dubes Amerika itu masih belum ada dan saya masih dihubungin oleh Kedutaan Amerika dalam rangka perayaan 75 tahun dari Indonesia Amerika yang jatuh tahun ini. Enggak ngomong soal politik, Pak. Enggak lah, ngomong itu aja. Kenapa? Enggak ngomong transisi. Enggak sama sekali. Soal kabinet juga enggak, Pak. Enggak, sama sekali enggak. Ya. Pak, soal posisi yang Presiden Jokowi akan di dalam kabinet mendatang bagaimana jadinya? Aduh, mohon maaf, saya ngelaporin itu aja kok. Ya.